Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Islam akan pamit dari Indonesia. Prediksi dari Profesor Karim. Saya pernah membaca dari buku sejarah yang menjelaskan bahwa Islam pernah jaya di Andalusia, meliputi Spanyol dan Portugal. Pada waktu kejayaannya, jumlah muslim di Andalusia mencapai 80% dari seluruh jumlah penduduknya. Karena umat Islam tidak menjaganya dengan baik, akhirnya Islam di Andalusia hilang dan Andalusia jatuh ke tangan orang-orang Nasrani. Seluruh muslim Andalusia dipaksa murtad oleh para tentara salib atau mereka dibunuh jika tetap mempertahankan keyakinannya. Sampai akhirnya Islam di Andalusia lenyap dan tiada satupun orang berpredikat muslim pada akhir abad 16. Sejarah juga mencatat bahwa Islam pun pernah berjaya di Afrika Timur. Tapi lagi-lagi Islam minggat dari Afrika Timur karena bangsa Afrika Timur tidak pandai mengurusnya. Muslim Filipina pernah 100% dengan dipimpin Kesultanan Manila. Saat ini hanya tinggal 2% saja. Penduduk Muslim Singapura dalam catatan sejarah mencapai 93% dan sekarang hanya tinggal 15% saja. Saya merasa khawatir penduduk Indonesia yang pernah mencapai 95% sebelum tahun 80-an, sekarang hanya mencapai 87%, 10 atau 15 tahun lagi entah akan tinggal berapa persen lagi. Akankah Islam malah akan hilang dari Indonesia? Wahai umat Islam Indonesia, bila NKRI ini yang berkependudukan asli Muslim 95% tidak sanggup kita jaga, Islam tidak hanya akan hilang dari bumi Nusantara, tapi malah secara kelam di Spanyol akan terulang di Indonesia. Dan bila ini terjadi, sungguh sangat pilu jika anak-anak Muslim Indonesia suatu saat akan diberikan tiga pilihan. 1. Masuk Nasrani. 2. Dibunuh. Atau keluar dari bumi Indonesia. Ingatlah, wahai saudaraku Muslim, Islam tidak akan pernah musnah dari dunia, tapi Islam bisa hilang dari bumi Indonesia. Lihatlah keadaan umat Islam saat ini, rata-rata pelosok-pelosok daerah, orang-orang Muslim diadu domba. Sesama Muslim kita saling bermusuhan, tapi dengan non-Muslim kita bela habis-habisan, dan malah dengan senang hati memasang badan. Di depan mata kita hari ini, fenomena ini sedang terjadi. Muslim satu dengan Muslim lainnya sedang saling menyalahkan dan saling menyerang. Lihatlah partai-partai yang di dalamnya mayoritas Muslim. Partai Muslim pecah, partai Muslim kisruh, partai Muslim terbelah menjadi dua. Organisasi Muslim seperti NU adalah organisasi yang punya catatan bahwa anggotanya pernah memerdekakan Indonesia. Tapi saat ini apa yang terjadi? Satu-satu anggota NU diculik agar berseberangan dengan anggota NU lainnya. Miris, anggota NU yang diculik ini terang-terangan membela non-Muslim dan menyalahkan ulama Muslim yang istiqomah dengan keislamannya. Ada apa ini? Jawabannya adalah Islam sedang digerogoti dari dalam. Islam sedang dihancurkan melalui tangan-tangan Muslim itu sendiri. Saya merasa khawatir, suatu hari nanti Muslim Indonesia mati bukan karena nuklir Yahudi. Muslim Nusantara bukan mati karena senjata musuhnya Islam. Tetapi Muslim Indonesia akan musnah karena pertikaian dan perang saudara. Kebanyakan majelis-majelis NU yang didirikan hanya membicarakan masalah khilafiyah dan memusuhi golongan Muslim yang lainnya. Padahal ada hal yang lebih-lebih penting daripada terus mengurusi hal-hal yang justru menggoyahkan persatuan sesama umat Muslim. Muslim NU mencapai 60% dari total penduduk Indonesia. Namun Muslim NU lah yang menjadi mayoritas penduduk miskin dan berpendidikan yang rendah di Indonesia. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menguasai ekonomi dan pendidikan Indonesia. Juga Wahabi yang dilindungi oleh pemerintahan Arab Saudi. Sehingga sulit diserang kaum salibis. Kaum Muslim NU akhirnya menjadi sasaran empuk kristenisasi. Sehingga tak bisa dipungkiri, banyak Muslim NU yang murtad dari agamanya.
Merekalah yang menjadi penyebab mengapa Muslim Indonesia terus-menerus berkurang dari 95% menjadi 87% saat ini. Wahai kaum Nahdliyin, wahai jamaah Ansor, wahai partai PKB, wahai partai P3, wahai jamaah Banser dan semua anggota NU lainnya, sadarlah, bukalah mata, bukalah hati. Janganlah Anda semua larut dalam masalah perbedaan khilafiyah dan urusan-urusan politik sehingga Anda semua lupa jika NU sedang diserang kristenisasi. Sehingga Anda lupa jika generasi muda NU sedang diserang westernisasi dan juga narkoba. Ayo sadarlah dan jadilah NU yang dulu. NU yang berjuang melawan orang-orang kafir penjajah. NU yang berjuang untuk melindungi aswaja dari serangan budaya-budaya barat. Jadilah NU yang tidak pragmatis. NU yang bukan menjadi pengendara politik. Janganlah Anda semua terlalaikan oleh nasib umat hanya karena masalah khilafiyah. Tapi fokuslah untuk memerangi bangsa penjajah, untuk melindungi umat dari kekafiran, untuk melindungi akidah kaum generasi muda NU. Buktikan pada ormas-ormas di luar NU bahwa Anda semua itu dapat mengalahkan kristenisasi dan westernisasi dari kaum penjajah, sebagaimana Anda dulu pernah mengalahkan agresi Belanda dan Sekutu. Dahulu NU berperang dalam melawan penjajahan politik dan negara. Sekarang kewajiban NU adalah berperang melawan penjajahan agama dan budaya. Wahai saudaraku seiman, kita sedang diadu domba. Remaja kita sedang diracuni narkoba. Sumber daya alam kita telah dikuras habis-habisan setiap hari oleh bangsa-bangsa penjajah. Partai Muslim sedang terbagi-bagi dan terpecah belah. Organisasi Muslim dibuat huru-hara. Buka mata, bukalah telinga. Organisasi Muslim dibuat huru-hara. Buka mata, bukalah telinga. Buka mata hati, wahai bangsa. Muslim Indonesia itu terbesar di dunia, sehingga menjadi incaran terpenting bangsa dari bangsa-bangsa penjajah untuk menghancurkan Islam dan juga negeri ini. Hindarilah pertengkaran antar sesama, jaga NKRI, wahai pemuda. Janganlah dijual untuk bangsa Cina. Kita wariskan NKRI untuk anak cucu kita. Karena Indonesia ini warisan kakek kita. Catatan dari Profesor Karim di Jogja. Kondisi ini adalah by design dari kelompok musuh Islam. Dan kita memang sepatutnya harus berhati-hati. Apalagi dibuat idiom macam-macam. Ada Islam Nusantara, Islam Pancasila, Islam NKRI, Islam Toleran, dan Islam Radikal, ataupun Islam-Islam yang lainnya. Ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk memecah belah. Kita harus cerdas menyikapi kondisi ini. Hanya dengan merapatkan barisan, merapatkan soft-soft, serta selalu membangun silaturahmi dan silaturahim secara intensif dan istiqomah, membangun kembali kejayaan dari ukhuwah Islamiyah, maka gerakan pendegradasian Islam akan terpinggirkan dan terlemparkan mentalnya dengan sendirinya, dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Dalam sebuah berita lain, Said Akil juga mengimbau umat Islam untuk tidak membenci Cina. Ketua Umum Pengurus Besar dan Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot mengimbau agar umat Islam di Indonesia tidak membenci Cina. Pasalnya, pemerintah Republik Rakyat Cina saat ini sudah sangat berubah sikapnya terhadap umat Islam. Tidak boleh membenci, sudah selesai. Ujar Said saat ditanya oleh redaksi republika.co.id setelah acara santunan anak yatim dan juga buka puasa bersama dengan Dubes RRC di Pesantren Luhur At-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta Selatan pada hari Rabu 23 Mei tahun 2018. Said Agil akhir-akhir ini sudah 3 kali berkunjung ke Cina untuk mengetahui kehidupan umat Islam di sana. Ternyata, kata dia, pemerintah Cina pun sudah berubah sikapnya dengan umat Islam. Bahkan kata dia, imam-imam masjid di sana pun digaji oleh pemerintah Cina sebesar sekitar 6 juta rupiah. Di sana masjid dibangun,
Imam-imamnya digaji dengan gaji yang layak, sekitar 6 juta rupiah lah kalau di sini. Semua diberikan kebebasan menjalankan ibadahnya dengan bebas. Jadi kita tak boleh membenci, ucapnya. Dalam acara buka bersama itu, Said juga sempat menceritakan hubungan Cina dan Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara juga tak terlepas dari para ulama Cina yang datang ke Indonesia. Menurut dia, Indonesia dan Cina juga tidak pernah memiliki hubungan kolonial, karena Cina tidak pernah menjajah Indonesia. Jadi walaupun sebagian saudara-saudara kita di Indonesia ini tidak senang kalau Indonesia ini dekat dengan negara Cina, tapi NU akan terus berhubungan baik dengan negara Cina, kata Said. Bahkan dia menambahkan, walaupun Presiden Jokowi dicaci maki dan diklaim sebagai anteknya Cina, Presiden Jokowi akan tetap berhubungan dengan Cina. Karena Cina tidak pernah menjajah, justru Cina yang pernah dijajah oleh 8 negara. Karena itu kita harus baik-baik dengan negara tetangga. Mari kita perkuat kembali hubungan antara kita dan juga tetangga-tetangga kita semua, kata pengasuh pesantren Luhur Al-Saqofah ini.